Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang jawab salamnya paling keras mendapatkan suami yang soleh. Bukan mendapatkan nanti ya. Keluarganya berkah, anak-anaknya insya Allah jadi soleh dan soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Telia, sekalian bergabung kan? Telia, kapayun nanti sekarang. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Segala puji milik Allah karena hari ini kita bisa hadir di tempatnya saudara, para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang sudah menjalankan perintahnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah catat semua yang hadir dan menjadi sponsor pendorong acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, memulai acara ini, sebelumnya saya umumkan bahwa ini adalah acara yang sangat luar biasa, merupakan kelanjutan dari program dari Rumah Pendopo untuk menjadikan Rumah Pendopo ini lebih berkah adalah pengajian rutin yang akan diselenggarakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. لقد كان لكم في رسول dari Sabul Baik, tuan rumah yang dalam hal ini adalah sekaligus merupakan ketua majelis taklim pendopo dan ketua pendopo. Untuk itu kepada Ibu Atalia dan Bapak Ridwan Kamil saya persilakan. Pemimpin Supi ke Ibu Umper, mohon. Orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini di tanggal 20 Desember ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat umur untuk bisa bersilaturahim mengadakan kelabu resmi pengajian di tempat milik masyarakat Bandung yaitu Pendopo. Yang saya hormati, saya muliakan Kiai Haji Miftah Farid selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, ayah kita semua. Yang saya cintai, saya muliakan Ibu Gara tercinta, Ibu Jujur Sukaisi Misbah. Yang saya hormati Ibu saya juga Ibu Fatimah Afalfor Sukayomi. Yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah senang melihat pendopo ini ramai, ya, lebih baik ramai daripada kosong, dan ramainya ramai positif daripada ramai negatif.
gitu ya. Nah, ramai positif ini mengingatkan kita orang Bandung mah insya Allah soleh dan soleha, tidak akan mencakar polisi di jalan, ada takdir dijaga lisan dan perbuatannya. Setuju Bu ya? Negara kuat kalau keluarganya kuat. Negara akan runtuh kalau keluarganya juga runtuh. Oleh karena itu, tidak ada negara tanpa keluarga. Dan tentunya sumber utama keharmonisan, sumber utama energi keluarga ada pada para ibu. Ya. Karena para ibu punya peran yang luar biasa. Oleh karena itu, menjelang hari ibu, dua hari lagi, saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kota Bandung, menghaturkan selamat hari ibu. Mudah-mudahan selalu dimuliakan, selalu menjadi benteng terakhir keluarga kami harmonis itu. Kedua, ranking duanya, apa yang membuat warga Bandung bahagia ditanya, jawabannya adalah silaturahim. Jadi saya lihat di sini ini wajah orang-orang ibu-ibu bahagia. Karena pasti keluarganya harmonis semua pada diskon. Yang berikutnya tentunya saya menitipkan ibu hari ini anak-anak kita itu godaannya provokasi negatif ibunya untuk diingatkan. Masalah hari ini bukan masalah mencari informasi. Masalah hari ini adalah masalah memilah informasi. Jangan langsung percaya itu rumusnya. Ya. Pak Miftah kemarin mengajarkan kami, setiap kita adalah pendusta. Kalau setiap yang didengar langsung disebarkan, ya kira begitu. Setiap yang masuk ke telinga langsung diucapkan lagi lewat mulut ke orang lain tanpa kita mengecek, mengklarifikasi, mericek. Ya. Nah itulah peran ibu-ibu hari ini lebih berat. Oleh karena itu, ibu-ibunya juga jangan gaptek. Tentu ya. Ibu-ibunya juga harus canggih, harus secanggih anak-anaknya supaya bisa memberikan nasihat-nasihat kebaikan dengan cara-cara kekinian. Atau cara-cara hari ini berikan lebih. Berikutnya dari saya titip Kota Bandung. Ya. Kota Bandung ini bulan Maret 2016 ini terpilih sebagai kota paling Islami se-Indonesia. Alhamdulillah. Bahkan bukan kota-kota di Aceh yang sudah syariat Islam, justru di Bandung. Kalau dalam lakum dinukum waliyadin ada perbedaan, kita selesaikan dengan baik-baik, dengan lisan. Lisan warga Bandung mah insya Allah santun, sopan, terjaga, setuju? Nah, itu yang diajarkan oleh ibu-ibu kita semua, dan saya hidup di Bandung terus dijaga seperti itu. Jadi, jadikan Bandung bagatun waibadul warabun gofur, itu syaratnya warganya taat aturan, warganya mencintai pemimpinnya, sebaliknya juga sama, pemimpin mencintai rakyatnya, pemimpinnya istiqomah, ya, pemimpinnya juga memimpin dengan keteladanan, karena sebaik-baiknya pemimpin adalah yang memimpin dengan keteladanan. Di depan berdua ini merepresentasikan warga Bandung. Karena pemimpin mah, umat mah seperti pemimpinnya, pemimpin seperti umatnya, betul? Jadi kalau gaya kami begini, karena warga Bandung kadir gaya. Ya. Lamun wali katana rada ngabodor 20%, dan orang Sunda, orang Bandung mah senang humoris, kira-kira begitu ya. Karena wanita lebih suka, lebih cinta pria humoris menurut survei. Makanya para pelawak garorek patuti isi nama garelis. Kita ya. Sampaikan bahwa kami betul-betul
ingin menjaga citra Kota Bandung dengan kami sendiri sebagai suami istri, dengan saya sendiri sebagai orang tua dan suami, dengan Ibu Atalia sebagai istri dan ibu, harus juga jadi teladan buat Kota Bandung. Karena kalau pemimpinnya dicontohin, insya Allah kebawahnya juga ikut. Bicara yang baik atau diam. Walaupun saya gak suka sesuatu misalkan ke seseorang, tidak perlu disampaikan. Walaupun yang jelek itu memang benar ada yang misalkan dirinya. Keluarga sebagai fondasi bangsa dan bernegara, kita doakan Indonesia selalu diberi nikmat berbangsa dan bernegara, setuju? Jangan mulai ada benci sedikitpun terhadap siapapun. Hindari kebencian sejak dari pikiran. Jangan sampai seperti di Syria sekarang hancur lebur, seperti Libya hancur lebur, seperti Afghanistan hancur lebur, seperti Irak sudah hancur lebur dan sebagainya. Jangan sampai Indonesia terjadi seperti di Timur Tengah. Orang yang mengajak kepada kebencian, ibu coba jangan ikut, ibu tabayun dulu ya, untuk ingat pesan agar kita mengatasi perbedaan dengan cara-cara yang baik. Saya kira itu saja. Saya berdoa mudah-mudahan semua ibu-ibu di Indonesia ini selalu diberi kemuliaan, keberkahan, diberi anak cucu yang soleh-soleha, supaya di akhir hayatnya ada amal jariah ilmu bermanfaat dan anak-anak soleh yang mendoakan, yang akan menjadi investasi walaupun kita sudah berpulang ke rahmatullah. Saya kira itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Di menjelang hari ibu saya juga mengucapkan susah mencari kata-kata atas semua jasa ibu saya juga membuat saya bisa berdiri seperti ini. Ya. Jadi susah mencari katanya kecuali terima kasih, hatur nuhun dan doa dari anak mukmin kepada ibu. Diakhiri dengan surprise kata ibu Atalia. Karena saya harus ada acara lagi seperti biasa, satu dari 10 agenda hari ini. Mudah-mudahan baterainya masih kuat sampai akhir hari. Surprise-nya adalah umroh ke PVJ itu ya. Siapa nama lengkap Putri Rasulullah? Mana kan? Mana yang mau dipilih? Yang namanya mirip dengan ibu saya yang di panggung. Namanya lengkap, lengkap tapi. Namanya Ibu Siti Fatimah. Lengkapnya. Haji Fatimah. Ibu Fatimah Azhara. Ya betul. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya yang kedua ya. Kita kan dalam rangka Hari Ibu, ternyata Kota Bandung punya juga seseorang yang luar biasa. Seorang ibu, tidak hanya Ibu Kartini yang menjadi pahlawan kita, tapi ada Ibu Dewi Sartika. Tak ini saya akan mengatakan. Pertanyaannya adalah, Hari Dewi Sartika tanggal berapa? Silakan lebih terang. Ibu Nur Kedung Kuning. Yang jauh. Yang Kedung Kuning, ya. Tanggal 4, Alhamdulillah jantan ya, maka PPJT. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Siapa nama kucing Dewi Sartika? Masih tentang Dewi Sartika? Tahun ini Kota Bandung berulang tahun yang keberapa? Keberapa? 270. Salah. Ibu yang jilbab kacamata. 260. Lepas, ibu. Salah. Ya siapa? Oh iya, laki-laki belum. 206. Ya betul. Alhamdulillah. Ya Allah, jadi. Diapalkan punya Bandung didirikan 1810. 2016 dikurangi 1810 206. Oke. Lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah, setelah bulan Muharram, bulan apa? Ajum, gampir urusan. Ada di bawah karena ibu lupa neng. Safa, alhamdulillah, aku kan di SRT nya di Jumbo.
Kebetulan kita agak susah. Ada yang tahu kami menikah tanggal berapa? Selamat melaksanakan kegiatan pengajian, sering-sering melaksanakan pengajian di sini. Ya, dirutinkan saja, semakin ramai, semakin hangat, banyak doa di sini. Insya Allah berkah buat kita semua ya, dan mengurangi penampakan-penampakan di Pendopo Bu ya. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wali, nanti tidak masih ada katanya Bu dari kemana-mana. Baik, satu teman kita doakan mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang berkah ya Bu. Kita doakan juga Kang Emil, Allah mampukan untuk bisa memimpin kita menjadi kota yang penuh berkah ya Bu. Amin. Ibu-ibu sekalian, Kang ini gennya nambah sedikit boleh Kang sama lo ya. Di kesempatan kali ini, Insya Allah ada mau menyampaikan tutup apa mau apa Bunda? Tutup katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.